Yo, Mas. Oh, apa, Di? Mas? Di. Welcome back to Goranggop Channel. Halo, guys. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Semoga tetap sehat dan semangat. Serta jangan lupa bersyukur berjumpa kembali lagi dengan kami pastinya di channel Gogor Angop. Oke guys, sebuah bangsa yang menghancurkan tanahnya maka menghancurkan dirinya sendiri. Hutan adalah paru-paru tanah kita, memurnikan udara dan memberi kekuatan segar kepada kita. Seperti apa sih pohon yang masih terjaga kemurniannya? Oleh karena itu, ikuti keseruan dari kami, jangan di skip supaya kalian dapat mengetahui keseruan dari kami. Yo, what's up, Wak? Jumpa lagi bareng kami pastinya di channel Gogor Angop. Nah, di konten kali ini kami dari tim Gogor Angop akan menelusuri Sungai Buntuk. Kalian pasti tahu kan dalam kata buntuk pasti memiliki aura yang sangat negatif. Salah satunya jimat, bisa jadi jin, udah pasti. Karena menurut warga sekitar, ini tempat dulunya itu tempat persembunyian pas zaman perang Belanda. Nah, langsung saja kita telusuri sungai ini menggunakan metal detektor. Siapa tahu nanti bisa mendapatkan salah satu yang saya sebutkan tadi. Langsung saja kita rakit metal detektornya. Oke. Langsung saja nyalakan. Testing dulu nih. Wah, bunyi Pak. Oke, lanjut. Bentarian, dimulai. Kayaknya nggak ada tanda-tanda apa-apa ini. Oh iya, Pak, tidak ada yang terdeteksi nih. Gak ada barang-barang apa itu ya. Oh. Batu ini kayaknya nih. Batu ini udah pasti mengandung logam. Loh, ini enggak. Ini enggak. Oh, airnya sangat jernih. Ini batu ini. Batu. Seperti batunya diangkat sih. Batunya dulu sini. Bukan. Bukan. Coba lagi, Mas. Sini, Mas. Masih bunyi nih. Batu yang di bawah paling di. Oh. Nah, oh, ya. Bukan. Oh iya. Tuh. Oh iya. Apa sih, Di? Apa, ini, Mas? Apa ini ya? Semacam baut apa apa itu? Pelor atau apa ini? Kurang tahu ini. Nah. Kayaknya magnet apa gimana ini? Oke, masukin, Di. Simpan ya, Mas. Simpan. Wah, batu ini, batu lagi, Dik. Batu. Wah, keras, Pak. Jangan sembarangan, ya. Yang sopan, Mas. Waduh, emas apa ya? Bisa kalian lihat ini, sungainya sangat jernih sekali. Apa, Mas? Batunya kayaknya, Dik. Iya, paling. Enggak ada ini. Enggak ada. Coba lagi, Dik. Kayu, Mas. Kayu. Enggak ada batunya. Oh, pohon tua ini, Dik, besar, Dik. Noh. Apa, Dik? Wah, di bawah. Ini apa, pohon, Dik? Di bawah pohon, Dik. Kita tuh menemukan sesuatu. Batunya coba angkat. Wow. Kampas. Kampas. Kampas rem motor. Kampas rem ini. Kayaknya ini mesti bengkel yang membuang sampah sembarangan ini. Ini dari bentuknya sih ini kampas rem Beat ini ya. Motor sejuta umat. Oh, ternyata ada pohon tumbang ini. Pohon apa ya dia? Mahoni apa ya dia?
Iya kali. Jalurnya, jalurnya kemana ini? Susah ini, Pak. Oh, pelan-pelan. Mas kali itu kok, Mas? Mas apa bukan, Mas? Loh, keras sekali, Di. Kok ada coran di sini, Di? Ini semacam coran ya? Coran-coran. Bukan siapa itu, Mas. Coran ini. Siapa tuh? Harta karun. Oh. Ah. Loh. Kok bunyi, Di? Coba pecahin ya, Pak, Di. Oh, ini kayaknya bangunan Belanda ini. Oh, iya ini. Mungkin soalnya dari sini jauh dari perkampungan ini. Pemukiman jauh sekali. Keras, Mas, ini keras batunya, Mas. Jadi nggak bisa dipecahin. Kan? Oh, iya ini peninggalan Belanda ini. Kembalikanlah. Kita kembalikan lagi. Ya, lanjut. Sampai lumut-lumut banyak sekali di sini nih. Nah, bisa kalian lihat, Pak. Dulunya di sini itu goa, Pak. Tempat buat persembunyian pas zaman perang dulu. Karena udah berapa abad jadi longsor, jadilah seperti ini, Pak. Kita menemukan sesuatu di sini. Batunya terdeteksi semua. Apa ini, Di? Oh. Obat itu, Mama. Oh, bukan ini yang bunyi batunya. Obat apa ini? Jenis apa ini, Dek? Itu namanya kunci. Oh, masih jenis berwarga sama kunir. Kunci ini kata Aldi ini. Itu jamu. Jamu kuat ini ya, dia? Iya, paling. Ya bisa sama jamu kuat. Oh, ternyata ada air terjunnya, guys. Kecil tapi di sini. Guanya udah hangus. Wah, wah, wah. Ada pohon besar. Kenapa, kenapa? Oh, mantap, ada pohon besar. Kita samperin apa? Pohon beringin itu, Wak. Pohon beringin, Di. Ayo langsung, yuk. Ayo. Itu kayaknya ada sesuatu itu. Coba kita review pohon beringin itu. Sekali tidak menemukan sesuatu, Wak. Menemukannya malah kampas motor Beat. Motor sejuta umat. Ah, ternyata ada pohon beringin ini. Mari kita review. Weh. Lanjut, Wak. Pohonnya besar sekali, Di. Ini, Wak. Akar-akarnya itu loh. Hati-hati, Dik. Assalamualaikum. Hati-hati, Dik. Yang sopan ya. Mantap. Persemayaman burung-burung ini di sini nih. Ini yang besar ini. Ini kurang lebih satu abadan ini. Coba di metal detektor itu. Nanti kami akan coba menggunakan metal detektor. Apakah menemukan barang sesuatu, barang goib atau apa? Kita coba ya. Permisi. Apa, Di? Apa, Di? Coba cari, Di. Coba, Di. Yuk. Gak tahu, Mas. Ada titik. Sopan, Di. Jangan dirusak ya. Iya, siap. Coba kamera lihat. Kayaknya masih di dalam pohon ini, Mas. Wah, jauh. Ternyata di dalam pohon ini, guys. Ini auranya sudah mulai berbeda ini, Di. Iya, Mas. Kayaknya tadi itu di dalam nih, Mas. Jadi jauh sana. Karena ini akarnya seperti rambut kan, nutupin-nutupin ya. Apa itu, Mas? Coba review terus, udah nggak apa-apa.
yang penting tenang. Coba di bawah sini, Mas. Coba bunyi lagi apa enggak yang tadi? Tadi di mana sih? Nah, ya sini-sini. Nah. Bunyi sini. Tapi kita cek itu enggak ada apa loh di sini loh. Maksudnya di yang lain enggak bunyi sama sekali. Lihat. Jauh itu, Mas, dalam. Cuman ini bunyi. Kan? Dah, kita pindah. Pak, ke sebelah ini pohonnya. Sama sebelah. Nah, coba kalian lihat, Pak. Ada tumbuhan pandan ini. Kan? Ini bukannya yang buat itu ya, bunga orang apa? Mati apa? Iya, benar. Ini mungkin ditanam sama warga untuk pohon tua ini mungkin. Sebelah sini enggak ada. Loh, sini kosong semua bunyi. Ya. Ini enggak bunyi sama sekali. Loh, ada akar yang sangat besar sekali nih. Misal lagi akarnya. Iya. Loh. Coba yang bagian bawah ya, sini ya. Bagian bawahnya ini. Sangat besar. Loh. Loh. Bunyi lagi, Dik. Ada apa ini? Apa di cek di sini nih, coba yang lubang-lubang ini. Permisi dulu, Di. Permisi. Assalamualaikum. Lubangnya, Di, nih nggak ada, Mas. Mana ini kali Mas. Ini yang rumput, yang rumputan ini, Di. Coba, Di. Tuh auranya. Yo, Mas. Oh, apa di? Mas? Di. Coba. Apa ini, Mas? Kayak keong ya. Keong apa-apa ini? Seperti bunga itu, Mas. Apa namanya? Ini kayaknya bunga kantil apa-apa ini bentuknya ini. Dari bentuknya sih iya. Loh, di pohon besar lagi ya. Pantesan tadi auranya sangat beda. Gimana ini, Pak? Kembalikan apa bawa balik? Berkenan saja dulu. Bagaimana? Udah, bawa. Tanya ke Mbah. Ya udah, bawa aja dah. Udah, ini kembalikan aja dulu ya. Nanti tanya sama yang lebih tahu. Takutnya nanti kenapa-napa. Takut nanti terjadi apa-apa ini, Pak. Ini auranya udah nggak enak sekali. Kita kembalikan aja, Pak. Kembalikan, Dik. Simbah. Ini rumputnya tadi. Kita tanam aja. Rumputnya tanam lagi ya, Dia. Ya. Auranya sangat beda sekali nih. Suwun, Mbah. Assalamualaikum. Kin, masa udah jauh-jauh ke sini enggak dapat apa-apa sih, Kin? Kita coba sebelah sana, Dik. Coba tahu nanti ada barang lain. Oke, lanjut. Hati-hati, Dik. Awas. Ya. Lewat sini aja ya, Kin. Iya, enggak masalah. Kita coba review lagi sebelahnya. Apakah kita mendapatkan benda apa jin yang kita dapat? Lewat pohonnya ini. Di sini lebih serem lagi ya, Dia. Apa, Dik? Oh, porang, Dik. Porang langsung bunyi. Porang. Porang beracun, Dik. Iya. Pohonnya sangat besar, guys. Coba sini-sini. Berlubang. Akarnya sangat besar sekali, guys. Tidak ada. Rasanya nggak karuan ini. Kok mukanya udah beda ini? Gimana ini? Balik aja yuk, Pak. Yuk. Yuk pulang aja yuk. Nggak enak banget. Yuk pulang yuk lah.
takut aku udah gak gemeteran nih. Saya juga. Duh. Yuk pulang ah, gak gemeteran nih. Nih rapiin dulu ininya. Pamitan dulu dek. Dek, pamitan dulu. Terima kasih mbak. Ampun menen mbak, kalau ganggu. Kalau pada langsung deh, pamit. Assalamualaikum. Ya oke pak. Ini karena aura kami udah tidak karuan, cuma perasaannya, aduh, sangat tidak baik ini pak. Maka kami akhiri sampai sini pak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.